baik itu dari internal maupun eksternal. Internalnya dari Direktorat SKK, kemarin kami sudah juga membuat instrumen monitoring, kami sudah buat. Nah, dilihat oleh Ibu Bekti juga. Dilihat. Oh iya, ini sudah ada ini instrumennya. Nah ini instrumen yang kami buat kemarin untuk melihat monitoring pelaksanaan suatu pendidikan ramah anak. Nanti tinggal kita checklist aja.